Ya, setelah oli habis, kita tutup lubang pembuangan olinya. Tutup. Dan kita kunci. Jangan terlalu kencang. Nanti takutnya dol atau aus ya. Untuk pengisian oli, disiapkan oli barunya asli Pertamina, dan ini adalah corong untuk masuk dalam mesinnya. Kita buka, selanjutnya corong yang sudah bersih kita taruh di lubang masukannya. Selanjutnya oli kita buka, kita lubangin. Kita tuang sebanyak, kalau Karisma ini jumlahnya adalah 800 ml. Jadi kita atur sebanyak 800 ml. Oli baru, kemasan baru. Jangan semua dituangkan ya, karena ini isinya aja 800 ml. Cek pada indikatornya. Ya, setiap indikatornya ada 250 ml dan ini masih sisa 2 lebih sedikit. Berarti ini masih ada sekitar 500 ml lebih. Kita masukkan kembali. Berarti itu ada pada garis strip 1 lebih ke bawah sedikit. Masih belum. Masih belum. Jangan digasing semua karena ini gini. Jam mesin akan berat. Nah, ini adalah posisi 300 ml. Ini kita kurangi lagi. 100 ml lagi. Sedikit lagi. Udah. Nah, ini adalah posisi 200 ml sisanya. Berarti yang masuk ke dalam adalah 800 ml. Setelah ini cabut, kita cek saja pakai distik. Distiknya kita masukkan, kita celup. Kalau saya putar, kita ambil. Ternyata belum. Kita belum nyentuh, kalau belum nyentuh kita tambahin kembali. Sekian video ganti oli motor Karisma dengan oli Pertamina Fastron Diesel. Nantikan video tutorial dan trik selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kemajuan dari channel ini. Terima kasih, sekian.